takut kita jadi banyak. Selama ini mereka memecah belah kita, seluruh agenda mereka masukkan dan gol-gol saja, iya kan? Jadi setuju tidak kalau kita harus bersatu? Abis ini saya masuk pilgub kayaknya, abis ini saya kayaknya. Baik, itu dia teman-teman dari saya. Semoga jaga selap kondusifnya. Ingat kita kawal putusan MK. Harusnya yang sudah ditetapkan oleh MK itulah yang seperti kata presiden di beberapa bulan yang lalu. Harusnya itu harus kita udah final dan kita taati. Maka itu juga yang harus dia katakan hari ini. Mari kita kawal bersama. Jaga bapak-bapak di MK untuk terus, dan mudah-mudahan KPU menuruti apa yang diputuskan MK, bukan yang diputuskan oleh orang-orang yang di dalam sana itu. Jadi mari kita kawal bersama. Terima kasih banyak teman-teman. Berikutnya ini dia teman saya, Ari Krik. Kita lihat babak baru demokrasi Indonesia dari King Purwan, komedian versus rezim. Jadi ada tokoh-tokoh, termasuk tokoh politik dari Demokrat kalau tidak salah ya, yang kemudian menarasikan hal yang sama, kalimatnya sama persis. Jadi ini resmi lah bisa disebut sebagai buzzer. Bagaimana isinya? Nah, tanda-tanda komedian versus rezim, buzzer RP. Nih, kita, waduh ini nggak kelihatan ya. Saya bacakan aja ya. Gilang Baskara. Gilang Baskara ini stand up komedian juga, tapi beda versi. Oke. Nggak kebaca ya. Jadi saya buka di sini aja deh. Ini soalnya harus dibacakan ini. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini nggak usah pakai kacamata. Oke, kita lihat. Ini dari King Purwa. Bahwa tanda-tanda komedian versus rezim sudah mulai menggejala. Artinya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan stand up komedian yang datang ke DPR kemudian memberikan kritik-kritik yang tajamnya, akhirnya itu dirasakan sudah mengganggu oleh rezim, dan kemudian rezim menggerakkan buzzer untuk menyerang balik para komedian itu. Nah, ini bisa digedein. Jadi tulisannya, ini semua sama ini tulisannya. Gilang Baskara tuh yang paling atas ya. Komika sekarang ketika bicara sosial dan politik ingin menjadi pihak yang paling benar pokoknya. Kalau bisa negara ini menjadi seperti yang ada di pikiran mereka. Itu makanya di berbagai platform saya kritik terus mereka. Karena saya tidak ingin negara ini menjadi negara lawak. Gilang Baskara. Kemudian di bawahnya Otong Koyo. Tulisannya ke bagaimana? Sama persis. Nggak usah saya ulang ya, sama persis. Di bawahnya Hasbil Mustaqim Lubis. Ini yang saya tahu, ini kader Demokrat. Sama persis. Oh, dan ke bawahnya juga begitu. Jadi inilah pola-pola buzzer. Kemudian sekarang barangkali dananya sudah cair, sudah mulai digerakkan lagi ya. Sudah mulai dipesan, dan kita lihat nanti narasinya kan kurang lebih sama, termasuk yang akan menyerang video-video saya. Sudah mulai banyak lagi, sudah mulai didanai. Aduh,
Medsos mulai dirusak dan dibuat argumen bahwa rezim ini pro rakyat. Padahal kenyataannya masih banyak kebijakan aturan yang sangat merugikan. Kemudian bawahnya, kemudian sibuk ngurusi demokrasi Indonesia akibat ulah penguasa. Penguasanya sibuk bikin komedi. Babak blur. Nah, itu dia ya. Termasuk ini, komedi juga ini di Istana Negara. Wawancara settingan, pura-pura doorstop. Padahal tidak ada itu merek apa tulisan CNN. Kemudian yang Metro segala. Hanya begini saja. Aduh. Biar kelihatan tampak sedikit pintar mungkin maksudnya begitu ya. Ini menarik apa yang disampaikan Henry Satrio. Ini jenisnya dugaan ya, per hari ini. Bila Anies nggak bisa nyalon akibat ada yang bikin dirinya nggak bisa nyalon, maka Ridwan Kamil pun bisa dibuat nggak jadi menang. Sebab ada persamaan antara Anies dan RK, tahu nggak? Ya sudah, kita tebaknya mudah saja. Karena 2029, Prabowo tentu ingin maju lagi. Nggak mungkin ada presiden yang hanya ingin satu periode. Pasti ingin maksimal. Kalau maksimalnya 3, 3. Maksimalnya 4, 4. Tapi konstitusi kita, nah yang terakhir itu 2 kali periode. Jadi 10 tahun. Harus dijaga mulai dari sekarang oleh Prabowo. Kalau ini memang sengaja dileloskan, anggaplah begitu ya. Katanya, ini ada asumsi lagi yang mengatakan. Kalau sengaja diloloskan apa? Ini sengaja diloloskan. Ini terlampau berisiko. Jadi untuk mengkerdilkan PDIP skenarionya nggak jalan. Untuk menghilangkan Anies dalam kompetisi ini nggak jalan ini barang. Berisiko loh Anies ini bisa maju di Jakarta. Harus susah payah mengalahkan Anies di Jakarta itu. Apalagi kalau Anies jadi gubernur lagi, pasti orang nganggap penantang utama di 2029. Memang yang ditakutin 2029. Ini kan melihara anak macan, Pak. Ini melihara anak macan dan macan ini udah gede, tahu berpolitik pula, Pak. Udah jago, gede ya. Pula gede. Ini terlampau berisiko karena ini macannya baru lahir udah bisa tinju. Karena ada juga nih yang awe-awea kita. Ini bro pasti by design ini. By design gimana? Ini supaya tak ada kesan dalam tanda kutip kecurangan itu terlampau sempurna. Jadi ada kesan berimbang nih. Dilepas lah iya. Gitu. Tapi terlalu risiko ya kalau emang lepas begitu. Kalau itu memang betul dilakukan ya untuk menebus kesalahan dari putusan MK yang sebelumnya, terlampau berisiko, Bang. Kalau Jokowi kan sudah mulai melemah. Iya kan? Kaesang sudah gagal nyanggup. Bahkan sekarang hilang dan kabur katanya. Entah ada di mana. Ya mungkin masih di Amerika. Setelah kasus jet pribadinya mencuat gara-gara postingan istrinya Erina Gudono, sekarang hilang itu. Ini juga tanda bahwa kekuasaan Jokowi sudah perlahan demi perlahan luntur. Gibran terakhir matanya kelihatan sayu terus dan diduga begini begini begitu gitu kan. Ini sinyalemen kalau Gibran 2029 tidak ada Gibran di 2029. Mungkin Gibran juga tidak akan sampai selesai ya, apalagi kalau dibongkar kasus-kasusnya. Kan Prabowo sudah janji, saya akan kejar kemanapun para koruptor, kita buat dana khusus untuk mengejar para koruptor. Di mana-mana dia bilang begitu. Kalau begitu ya itu, nah, yang ada di lingkaran sekarang itu kan sejalan korupsi semua itu. Enggak semua ya, sebagian. Mungkin sebagian besar. Jadi, kalau Prabowo takut pada Anies akan menjadi lawan tangguh di 2029, ya Ridwan Kamil pun sama. Bayangkan, kalau Ridwan Kamil maju jadi gubernur di Jakarta, sudah itu setengah tiket udah dapat itu untuk capres 2029. Tinggal bangun pencitraan lagi gitu. Gayanya Emil, gayanya Kang Emil, jangan Bang Emil, saya kenalnya Kang Emil atau Kang Rika, Ridwan Kamil. Artinya bisa jadi dikalahkan. Lah, kan Gerindra bagian dari Kirkim plus yang ngusung RK Suswono. Ya orang Gerindranya ada nggak di situ? Kan nggak ada. Ridwan Kamil dari Golkar, Suswono dari PKS. Nggak ada dari Gerindra. Justru Gerindra ketika menggeser RK ke Jakarta, dia dapat kekuatan sekarang di Jawa Barat dengan Deddy Mulyadinya.
jatah Jawa Barat bisa dapat sama Gerindra. Kan begitu logikanya ya. Jadi bisa jadi ujungnya nanti RK akan disetting untuk kalah. Siapa yang menang? Ya Pramono Anung enggak masalah. Dia bukan membahayakan. Dia tidak akan membahayakan. Dharma Pongrekun juga sama, tidak akan membahayakan. Yang membahayakan dia Anies Baswedan, makanya dijegal. Sekarang berpikir ulang nih setelah dinaikkan Ridwan Kamil, bahaya ini. Nanti jadi penghalang saya untuk dua periode. Kan bisa begitu gitu.